di per quello che ha proprio ci vaia. Un'ora a fare così, no? La conta per via di notte, alcuni non so se sono riusciti. E voglio imparare che devo essere, da vedere, ada rahmat dari Allah dalam rangka memperingati setiap tahunnya haul daripada Maha Guru Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Al-Habibi dan ayahanda saya yang mulia Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musin Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Imam Muhammad Al-Qutub Al-Habibi Al-Habibi Al-Ahmad Al-Habibi. Namun dari situasi dan kondisi yang sudah sama-sama kita ketahui, maka oleh karena itu kami dari keluarga besar di Malang mengharap kepada para asatidz atau kepada para kiai ajengan yang membawa rombongan agar tidak terlalu banyak dan tidak berkerumun di saat ziarah, dikarenakan itu merupakan tanggung jawab kami sebagai sahibul bait. Maka untuk semua alumni dan murid-murid juga para asatidz para kiai, walaupun bacaan tahlil, khatmul Quran ataupun yasin itu di rumah masing-masing atau di majlis masing-masing, mudah-mudahan termasuk daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam riwayat Imam Ibn Hibban dalam kitabnya As-Sahih dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu la yakhafu hina yakhafu nas, tiga orang ini tidak akan takut di saat manusia seluruh manusia merasa resah dan takut gelisah. Yang pertama siapa? Allazi yuhyi atharal wafat, orang yang menghidupkan peninggalan-peninggalan bekas-bekas mulia mereka, menghidupkan ilmu mereka, menyebut-nyebut mereka, membacakan tahdhir, yasin dan sebagainya. Yang kedua, waladari minal hasad, orang yang jauh dari sifat hasud. Yang ketiga, wasru, dan orang yang gemar memberikan sedekah. Mudah-mudahan walaupun para alumni, walaupun para santri, walaupun simpatisan atau orang-orang yang muhib kepada imam yang berlaku mengadakan di rumahnya masing-masing, insya Allah tidak akan keluar daripada hadis ini. Saya tambah lagi satu hadis yang saya dengar dari yang berusaha imam berlaku. Beliau pernah menyampaikan dari riwayat Imam Nasa'i dalam kitabnya Al-Mujtaba dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Thalathatun yanaluna syafa'ati yawmal qiyamah. Tiga orang ini akan mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhyi ma'athir ahli al-ilm. Orang yang menghidupkan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Apa-apa yang datang dari mereka walaupun mereka sudah kembali ke rahmatullah, kita hidupkan kembali. Yang kedua, waqa'imul lail, orang yang bangun di waktu malam. Yang ketiga, walladzi la yaqdabu akha, orang yang tidak gemar, yang tidak suka, yang tidak mau menghibah kepada saudaranya. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk kepada apa yang saya katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tetap mendapatkan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada itu imam yang terhormat dan para mahaguru. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.